feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for. Jelang kontra Persib, Luis Milla bicara kekuatan Barito Putra. Pelatih Persib Bandung Luis Milla bicara mengenai kekuatan Barito Putra yang akan dihadapi anak asuhnya pada pertandingan pekan ke-10 kompetisi Liga 1, Jumat 16 September 2022. Menurut Luis Milla, kondisi Barito Putra saat ini memang sedang dilanda masalah. Pasalnya mereka belum mendapatkan pelatih anyar setelah Dejan Antonik memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Selain itu, dalam 6 pertandingan terakhir di Liga 1 2022-2023, Barito Putra tidak dapat meraih kemenangan. Sejauh ini mereka menempati posisi 17 dengan mengoleksi 4 poin. Ditambah lagi pada pertandingan sebelumnya pada pekan ke-9, tim berjuluk Laskar Antasari ini harus mengakui keunggulan tim tamunya, Persija Jakarta, dengan skor tipis 1-0. Meski demikian, Luis Milla tetap menaruh respect kepada tim berjuluk Laskar Antasari ini dan mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai kebangkitan Barito Putra pada pekan ke-10 kompetisi Liga 1 2022-2023. Selain itu, komposisi Barito Putra menurut mantan pelatih Timnas Indonesia ini dihuni banyak pemain berkualitas di beberapa posisi, di antaranya di lini tengah. Sehingga pada pertandingan yang bakal berlangsung pada sore hari ini, mereka dipastikan bakal berusaha untuk menampilkan permainan terbaiknya agar Barito Putra bisa meraih poin. Persib sendiri pada pertandingan nanti akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya karena tim kebanggaan Bobotoh bertekad mengamankan poin penuh sekaligus melanjutkan tren positifnya. Sebagai informasi, sebelumnya pada 2 pertandingan kompetisi Liga 1 2022-2023 di pekan ke-8 dan 9, skuad Maung Bandung berhasil menaklukkan Rans Nusantara FC dan Arema FC. Sehingga pada pertandingan pekan ke-10 kompetisi Liga 1, Persib ingin melanjutkan tren positif meraih kemenangan. Apalagi laga nanti akan disaksikan langsung oleh Bobotoh. Sementara itu, striker Persib Bandung Ciro Alves siap untuk menampilkan permainan terbaiknya saat menghadapi Barito Putra pada pertandingan kandang Liga 1 2022-2023. Menurut pemain asal Brazil ini, seluruh pertandingan yang dilakoninya semuanya seperti laga final, sehingga dia akan berusaha untuk menampilkan permainan terbaiknya dan membawa skuad Maung Bandung meraih kemenangan. Ciro menyadari untuk mengamankan poin pada pertandingan nanti tidak mudah. Pasalnya Barito Putra merupakan salah satu tim berkualitas di kompetisi Liga 1. Meskipun hingga memasuki pekan ke-9 Liga 1 2022, Barito Putra berada di papan bawah yakni peringkat ke-17. Sehingga pada pertandingan nanti, dia bersama rekan-rekannya akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya dan mewaspadai lawan. Karena Barito Putra dipastikan bakal memiliki motivasi berlipat untuk bangkit. By they feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.